Shalom, senang kembali bersama dengan program Deep Talk with Pase, ketemu sama saudara. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, Kitab Zakaria pasal yang kedua dan ketiga pada malam hari ini, pada hari ini, pada episode kali ini. Dan ini adalah kitab pertama di Perjanjian Lama yang akan kita coba tadarusin, saudara ya. Dan Perjanjian Baru sudah semuanya, semua kitab sudah kita selesaikan, tinggal Perjanjian Lama, dan kita mulai dengan Kitab Zakaria. Dan sebelum kita mulai membaca Kitab Zakaria pasal kedua, pasal ketiga, pasal pertama sudah kita bahas di episode sebelumnya. Ada pertinggalnya di channel ini, saudara ya. Tinggal dicari Zakaria pasal 1. Sekarang pada episode kali ini kita pasal 2 dan pasal 3. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, bicara kepada kami, kami siap untuk membaca, merenungkan Zakaria pasal 2 dan pasal 3. Dengan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. So, siapa Alkitab kita masing-masing ya? Zakaria pasal 2, pasal 3. Kita akan mulai membacanya. Haleluya. Walau seribu rebah di sisi. Ya, Kitab Zakaria pasal yang kedua, perikopnya penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Jadi kalau kita ikuti penglihatan pertama, kedua itu bicara soal bagaimana Tuhan berkata bahwa Israel ada dibuang ke Babel itu karena memang kehendak Tuhan, dan Tuhan juga berkata bahwa Tuhan bisa memulihkan mereka kalau mereka mau bertobat. Jadi intinya bicara soal Israel yang ada di Babel sudah hampir 70-an tahun, dan Tuhan mau terus memberikan kasihnya, pemulihannya atas Israel jika Israel mau benar-benar bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, kita akan baca apakah penglihatan ketiga dan seterusnya masih berkaitan soal Israel di dalam pembuangan di Babel, atau ini nubuatan tentang akhir zaman. Ya, kita lihat ya. Ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi apa yang kita bisa baca dari ayat 1 sampai 5 ya masih bicara soal apa namanya? Pergumulan orang Israel yang tentunya ketika mereka ada di Babel, mereka sangat rindu akan Yerusalem. Zakaria melihat ada orang yang memegang tali pengukur, ya. Dan ternyata orang yang memegang tali pengukur ini ketika ditanya oleh Zakaria dalam penglihatan itu, dia berkata, aku akan mengukur Yerusalem lebar panjangnya berapa. Ya, jadi, terus di ayat 4 ya, ada penjelasan bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ya. Dan aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Artinya, meskipun tembok kota Yerusalem itu sudah runtuh, ya,
Yerusalem sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain, Tuhan tetap berkata bahwa enggak. Meskipun faktanya hari ini seperti itu, tapi aku berkata kepadamu bahwa Yerusalem itu akan seperti padang terbuka karena banyaknya manusia dan juga binatang di dalamnya, hewan di dalamnya. Artinya Yerusalem tidak akan menjadi sejarah, Yerusalem akan tetap menjadi pusat kehidupan. Dan aku, kata Tuhan, ya, yang akan menjadi tembok, bukan tembok Yerusalem yang mudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, oleh Babel, tapi kata Tuhan, aku akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Jadi ini mengisyaratkan kembali bahwa ya, ketika tembok Yerusalem hancur, ketika Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar, memang itu kehendak Tuhan. Sebab kalau Tuhan mau, aku akan jadi tembok berapi. Jadi ini sesuatu yang dialami oleh Yerusalem, oleh Yehuda, oleh Yahudi, bangsa Yahudi, karena memang Tuhan menarik diri atas mereka. Apakah Tuhan tidak bisa menarik diri? Bisa, orang dia punya kuasa kok. Dia kan pribadi, dia berhak untuk menarik diri, dia berhak untuk campur tangan. Apalagi kita mengimani bahwa kita ini adalah buah tangannya atau ciptaannya. Ya, dia berhaklah, ya, berimprovisasi atas kita. Jadi yang harus kita pahami bahwa ya, kalau kita mau dalam perlindungan tangan dia, kita harus hidup benar di hadapan dia. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau Tuhan sudah memagari kita seperti tembok berapi, ya siapa yang dapat menyentuh kita? Nggak ada, saudara. Orang boleh berniat jahat, berpikir kalau dia lakukan ini kepada kita akan melukai kita, tapi kalau kita benar-benar dalam lindungan Tuhan, yang dipikirkan orang akan melukai kita itu, ya nggak kita rasakan apa-apa, santai saja jalannya. Nah, ini yang harus dipahami, kasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh setiap kita. Orang-orang buangan dipanggil pulang, perikop berikutnya. Ayo, larilah ke tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkan dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku, bersorak-soraklah dan bersukarialah hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Dan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ya. Jadi, kembali Tuhan berfirman lewat penglihatan Nabi Zakaria untuk menguatkan Israel bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka, membawa mereka pulang, ya, go home gitu ya, kembali kemana? Ke Yerusalem. Di ayat ke-6 jelas ya, larilah dari tanah utara, ya, Babilonia itu kan memang ada di wilayah utara dari Yerusalem, ya, larilah ya ke arah keempat mata angin, ya, di mana aku telah menyerahkan kamu. Ayo luputkan dirimu, ya, kata firman Tuhan, ya. Sebab apa, ya? Sebab Tuhan akan menjarah bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi meskipun Israel itu tanda kutip dizolimi, mengalami aniaya, pembuangan di Babel, tapi Tuhan tetap menaruh kasihnya kepada mereka. Menjamahmu, memang kuizinkan mereka menjamahmu, tapi kalau mereka benar-benar menjamahmu, mereka menjamah biji mataku, kata Tuhan. Nah, inilah yang harus dipahami juga oleh kita, setiap kita orang percaya. Ya. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami apa yang disebut dengan penderitaan dunia ini. Tapi kalau kita benar-benar adalah orang pilihannya, meskipun kita ini memang menderita, tapi orang yang membuat kita menderita itu sedang mengusik Tuhan.
dan pencobaan yang diberikan, diizinkan Tuhan terjadi atas kita, nggak akan melebihi kekuatan kita. Sabar aja. Menanti waktunya, penderitaan itu diangkat dari kita oleh Tuhan. Apalagi kalau kita hidup benar, itu nggak akan lama, saudara. Dan orang-orang yang dengan sengaja ya menganiaya kita, membuat kita menderita, itu akan mendapatkan balasan. Bukan dari kita, kita nggak usah membalas mereka. Ya. Pembalasannya dari Tuhan langsung. Ya. Jadi akhirnya, kalau saudara memahami ini, ya hidup kita akan lebih tenang. Ya. Kita memang diminta Tuhan untuk fokus saja atas hidup kita, di mana kita diperintahkan Dia untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Menginjili orang agar kerajaan Allah dan Injil diberitakan kepada segala makhluk. Itu aja fokus kita, saudara. Itu aja goal kita. Kerjakan aja itu. Entah saudara sebagai seorang bisnismen, seorang tenaga medis, seorang tentara, seorang pegawai negeri, seorang pegawai swasta, siapapun kita, ya, kerjakan aja misi Tuhan untuk kita itu. Yakni agar kita hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Agar lewat kesaksian hidup kita, Injil diberitakan. Nah, kalau kita sudah kerjakan itu, ya hidup sudah di tangan Tuhan. Ya. Jadi, Tuhan nanti yang akan membuat musuh-musuh kita terserak. Ya. Apa yang mereka pernah jarah dari kita, akan dijarah Tuhan dan dikembalikan kepada kita. Itu yang terjadi atas Israel. Semua yang dimiliki oleh Yerusalem dibawa oleh Nebukadnezar dan di zamannya Koresi, orang Israel membawa semua yang mereka minta karena dekrit Kores itu berhak, Israel diberikan hak untuk meminta apa saja untuk kembali ke Yerusalem dan memulihkan bait Allah. Jadi dijarah kembali. Ya, jadi seperti Ayub gitu ya. Ayub Tuhan izinkan semuanya diambil dan ada waktunya nanti Tuhan pulihkan bahkan berkali lipat ganda. Selama kita hidup seperti Ayub. Jadi diminta di ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-11, kita harus bersorak-sorai saja terus kepada Tuhan. Ya. Bersuka cita, bersyukur dalam segala hal. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang harus dipertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang memang seperti ini? Seperti ini itu maksudnya orang-orang yang benar-benar sudah berusaha dengan sekuat tenaga hidup dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu berarti bukan saja hidup menyenangkan Tuhan, tapi juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, kalau sudah, ya sudah, lakukan saja. Ya. Nggak usah pikirkan atau nggak usah mengejar hal-hal yang bersifat kedagingan duniawi. Kalau Tuhan izinkan itu kita bisa rasakan, itu nggak usah diminta, akan kita rasakan kok. Kalau Tuhan tidak izinkan untuk kita rasakan, kita semaksimal apapun mengerjakannya, kita nggak akan mendapatkan dan bahkan kita akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, karena kita fokus pada hal itu dan kita akhirnya mengabaikan hal yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Jadi harus kita punya sesuatu yang harus kita lakukan, prioritas, menempatkan sesuatu yang lebih prioritas dibandingkan yang lainnya. Dan menempatkan sesuatu lebih prioritas itu, ya saran saya sebagai pelayan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ini hari ini saya pulang ke rumah. Ya, istri saya suruh untuk ke rumah mertua. Ya, paling tidak ya adalah ya anak di rumah orang tua saya. Ya. Karena saya di sini. Hari ini sudah ada 5 episode yang saya rekam. Ya, saya mungkin hari ini akan mecahin rekor gitu ya. Mungkin 7 atau 8 episode yang akan bisa saya rekam nih, sampai nanti sore saya jemput istri saya pulang kembali ke sini. Jadi saya sudah pikirin tuh dari minggu kemarin gimana caranya ya supaya saya bisa jaga orang tua saya dan ada momen di mana saya bisa pulang dan badan saya fit. Saya bisa rekaman. Ya. Tadi bangun pagi-pagi sudah 1 episode dan setelah nganterin anak sekolah sampai sekarang sudah ada 4 episode yang saya 5 episode dengan ini yang sudah saya rekam. Ya, jadi
sudah ya 6 episode ya. Saya goal saya 2-3 episode lagi kalau Tuhan izinkan ya bisa direkam, sehingga paling tidak sepanjang minggu ini ya saya sudah siapkan materinya. Andai kata di minggu ini saya harus fokus, nggak bisa pulang, nggak bisa rekaman gitu ya, harus jaga ibu saya ya, pelayanan tetap jalan terus. Nah ini prioritas ini kan bisa kita ciptakan, peluang-peluang untuk menempatkan Tuhan lebih tinggi itu kan masih bisa kita kerjakan dengan hikmat yang dari Tuhan ya. Jadi khotbah juga saya sudah pikirkan, sudah siapkan ya. Jadi meskipun badan saya, pikiran saya ada di orang tua saya, tapi saya sudah siapkan waktu tertentu untuk memikirkan apa yang saya mau gumuli, yang saya mau bagikan dalam ibadah Minggu Raya mendatang ya, bukan yang kemarin, yang mendatang. Ya. Dan itu sudah saya pikirkan dengan matang, sudah saya gumuli ya. Tinggal nanti saya minta waktu 1 jam, 2 jam untuk menuangkannya dalam bahasa khotbah gitu. Jadi ketika kita punya prioritas yang benar ya, maka akhirnya ya tanggung jawab kita sebagai manusia ilahi, jadi manusia yang mengemban amanat agung ya bisa terus kita jalankan, ya nggak terkendala, nggak bermasalah, ya jadi nggak ada waktu yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Mungkin kalau hari biasa ya saya rekaman 1 atau 2 episode paling banyak, karena normal gitu ya. Tapi kalau di situasi yang tidak normal seperti yang saya rasakan hampir 2-3 minggu ini ya saya harus bersiasat, ya. Supaya tanggung jawab saya dalam melayani Tuhan itu tidak ada yang berkurang. Makanya setiap malam selalu ada nih program ini, ya, Tadarusan Alkitab. Meskipun harus saya akui ada program Living Wisdom yang seminggu 3 kali tayang, biasanya itu saya off-kan dulu, ya. Karena untuk bikin Living Wisdom saya butuh waktu 2-3 jam paling tidak di depan komputer untuk membuat materi PowerPoint-nya, ya. Kalau kurang dari itu ya nggak akan maksimal. Jadi ya dengan tadarus Alkitab saya bisa ya 2-3 jam merekam ya 2 episode paling tidak ya. Jadi ayo sama-sama kita berharap, saya berharap ya Bapak Ibu punya prioritas yang benar, sehingga akhirnya ketika kita punya prioritas yang benar ya Tuhan tuh pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Tuhan tidak membiarkan Yerusalem itu ditinggali oleh bangsa-bangsa kafir, karena Tuhan yang sudah menetapkan bahwa Yerusalem, Yehuda adalah milik bagi orang yang disebut dengan bangsa pilihannya Tuhan. Tuhan sudah memilih Yerusalem, Tuhan yang sudah mengambil Yehuda sebagai miliknya, maka Tuhan akan ada senantiasa di situ. Meskipun di hari-hari ketika Zakaria menulis ini, Yerusalem ya ditinggali oleh bangsa kafir. Tapi Tuhan kalau sudah berfirman, meskipun tampaknya dia tidak ada, dia ada di situ. Dan meskipun dia tidak ada di situ, ya ada waktunya nanti dia akan membuat semua orang sadar lagi bahwa dia ada di situ. Ya, jadi kalau kita hidup seperti ini, kita akhirnya tenang. Ya. Kita lanjutkan pasal yang ke-3. Penglihatan ke-4, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis Satanas ya hasatan sedang berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis atau kepada Satan, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang untuk yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh
kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata tujuh, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Kembali, ada terminologi Tuhan semesta alam yang diulang-ulang seperti yang kita sudah bahas di tadarusan kemarin di pasal 1. Bahwa Tuhan ketika ingin menunjukkan dirinya, mengenalkan kembali dirinya kepada orang-orang Israel yang sudah 70-an tahun ada di Babel, Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku ini ya Tuhan semesta alam. Yang kalian lihat di Babel, yang kalian lihat di Persia, itu adalah dewa-dewi, baal-baal buatan manusia. Tapi bukan yang menciptakan semesta alam ini. Akulah yang menciptakan alam semesta ini. Akulah Tuhan semesta alam. Jadi, dalam ayat-ayat ini juga diceritakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, memulihkan Israel dalam hitungan hari. 70 tahun dibuang di Babel, penderitaan 70-an tahun, perasaan terluka 70-an tahun, Tuhan bisa ubah dalam satu hari. Itu begitu hebatnya Tuhan. Kalau kau merasa bahwa penderitaanmu selama ini sudah cukup panjang, dengarkan saya, Tuhan bisa memulihkan dirimu dalam satu hari, dalam satu jam, dalam satu detik. Tuhan sanggup, nggak ada yang mustahil bagi dia. Nah, kalau kita sekarang ini masih dalam kondisi yang tanda kutip menderita itu, bersyukurlah, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Makasih Tuhan. Ya, kalau kau sakit, belajar bersyukur pada Tuhan. Karena meskipun sakit, kita masih bisa hidup, masih bisa melihat keluarga kita. Itu luar biasa. Momen-momen ini momen-momen paling berharga. Syukuri semua tadi. Belajarlah mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Sebab kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan kita dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, bahkan sepersekian ribu detik, Tuhan sanggup kalau memang Tuhan berkehendak. Jadi kalau Tuhan belum berkehendak, ya kita menguji diri. Kita sudah hidup benar belum? Kalau sudah hidup benar, pegang firman Tuhan. Bahwa pencobaan yang diizinkannya terjadi atas kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi terus berjalan dalam apa yang disebut penderitaanmu itu. Anggaplah itu salib yang harus kau pikul, kuk yang harus kau pikul. Dan kalau kau mengimani begitu, Tuhan berkata, kuk yang kuberikan padamu itu ringan. Ya. Jadi inilah yang diingatkan kepada Zakaria untuk disampaikan kepada Israel. Bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan mereka. Pasal 3 juga bicara soal imam besar Yosua yang memang saat itu sedang dalam dilematis. Satu sisi dia imam besar, tapi imam besar tanpa Betel, tanpa bait Allah. Imam besar tapi statusnya ada di tanah pembuangan, bukan di bait Allah. Bait Allah sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Makanya iblis punya peluang untuk mendakwa dia. Satan punya peluang untuk mendakwa dia. Ya. Dengan intimidasi, bait Allah hancur, itu karena kamu tidak menjadi imam besar yang baik, dan lain sebagainya. Dakwaan-dakwaan Satan tidak kita bisa lihat dalam ayat di pasal 3 ini. Tapi bisa saja dakwaan itulah yang diberikan. Sehingga dikatakan tadi, Yosua memang tampil dengan pakaian yang kotor. Seolah-olah dosa yang terjadi atas Israel itu ya dosa dia. Apa yang terjadi atas Israel di pembuangan itu adalah ya karena dia bukan jadi imam yang baik bagi Israel. Imam besar yang baik bagi Israel. Semua menuduhnya jahat. Tapi sekali lagi kalau kau sudah mengikuti Zakaria 1, Zakaria pasal 2 di perikop di atas, kita mengerti bahwa Tuhanlah yang berperkara. Ya. Tuhanlah yang mengizinkan Israel ini, seperti hari ini. Jadi, bukan gara-gara salahnya imam besar Yosua. Makanya tadi dikatakan di sini, ya, Satan dihardik oleh malaikat Tuhan, Malak Yahweh, Tuhan sendiri. Dan juga
imam besar Yosua diberikan pakaian yang bersih. Ya. Dikasih sorban yang tahir di kepalanya. Jadi ya, dia mengenakan atribut imam besar yang memang layak. Sambil Tuhan berkata, seperti inilah nanti aku akan memulihkan Israel. Ya. Jadi, yang saya mau bagikan dalam pasal 3 ini yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara untuk disampaikan kepada saudara adalah bahwa jika kita memang bertobat dari apapun salah kita kepada Tuhan dan kita mau hidup kembali dalam perkenanan Dia, maka Tuhan pasti akan pulihkan kita. Kita inilah anaknya, biji matanya. Ya. Diperhatikannya khusus kita ini. Tapi ya jangan menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan dengan hidup semau kita sendiri. Disinilah yang harus kita rapikan, kita benahi. Ya. Supaya kita menjadi orang yang akhirnya bisa mawas diri. Bisa mengatur diri. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar di sini bagaimana kita harus menjadi seorang percaya yang benar. Ya. Dan saya berharap lewat tadarusan Alkitab kita pasal 2, pasal 3 dari kitab Zakaria ini, kita kembali mengerti bahwa kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, yang kita rasakan, entah itu baik, entah itu buruk, bukan semata-mata karena kita. Tapi ada karena kehendak Tuhan juga. Dan kalau kita sudah hidup berusaha benar, tapi yang terjadi malah hal yang buruk, ya, kita harus percaya bahwa ini adalah karena kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan ingin memproses kita kah? Menguji kita kah? Sehingga kalau kita terus dalam perkenanan Tuhan, meskipun kita dalam penderitaan yang Tuhan izinkan tadi, ya, nggak akan lama. Ya, Tuhan nggak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan segera pulihkan. Israel dibuang di Babel, ya, lama nggak? Kalau dibilang lama juga, 70-an tahun. Tapi ya nggak lama lah dibandingkan dibuang di perbudak di Mesir ratusan tahun. Benar gak saudara? Dibandingkan dengan hidup yang susah di Mesir ratusan tahun, ya 70 tahun ya tidak begitu seberapa. Tapi meskipun hidup di dalam pembuangan puluhan tahun di Babel, Tuhan masih pelihara Israel. Ya, artinya ketika kita masih seperti dalam penderitaan, Tuhan tidak biarkan kita benar-benar sampai tergeletak. Oh, masih bisa bernafas. Ya. Mungkin makan tidak seperti yang dulu, bisa makan apa saja, tapi kita sekarang ini ya masih bisa makan. Ya, luar biasa. Ya. Berarti Tuhan masih terus mengasihi kita. Ya, jadi inilah yang harus dibagikan di dalam diri kita. Kepada siapa? Kepada diri kita. Sekedar Bapak Ibu tahu, kata-kata seperti ini sering saya ucapkan. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Ya, bahasa motivator itu mensugesti diri sendiri. Bahasa saya itu mengimani sesuatu yang saya imani dengan memperkatakan iman itu. Supaya apa? Supaya saya dengar. Supaya telinga saya mendengar. Ya. Supaya diri saya mendengar apa yang sedang saya imani. Supaya organ tubuh saya bisa bekerja sama dengan satu tujuan. Karena komunikasi di antara semua organ tubuh saya masih harmonis. Kayaknya aneh, tapi ini make sense karena terjadi dan saya rasakan saya bisa seperti ini karena saya lakukan itu. Semoga dipahami sungguh dan semoga 30-an menit ini bersama saya benar-benar membuat saudara paham bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita begitu saja. Ketika kita terus berkenan kepada Tuhan, ya mata Tuhan akan terus tertuju pada kita. Sambil nanti Dia akan akhirnya memulihkan kita. Jadi di dunia ini teruslah berharap ada pemulihan Tuhan yang terjadi atas kita. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan kita, perhatikan sungguh. Tuhan kalau memulihkan gak setengah-setengah. Tuhan akan pulihkan dengan luar biasa. Saya sedang menanti itu. Saudara mestinya juga sedang menanti itu. Dan dalam penantian kita masing-masing, jadilah pribadi yang terus hidup dalam perkenanan Tuhan. God bless you.
Haleluya. Kita akhirnya sudahi tadarusan kita pada malam hari ini. Ya, nggak sampai satu jam, nggak apa-apa karena sudah dua pasal kita bahas. Ya, kita pelan-pelan saja coba mendalami nubuatan Zakaria. Dan sampai pasal yang ketiga, ini masih berkaitan tentang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Dan saya sudah bagikan, kita bisa tarik itu ya, nubuatan Zakaria kepada Israel ini dalam aplikasinya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita seharusnya menjadi seorang Kristen itu. Belajar banyak dari Israel yang dibuang di Babel. Semua terjadi karena Tuhan. Dan Tuhan terus memelihara, memberikan kasihnya kepada Israel. Tuhan tidak memutus hubungan begitu saja. Dan ada waktunya nanti Tuhan pulihkan. Ketika Israel terutama mau kembali kepada Tuhan. Kalau kau dan aku terus hatimu berpaut pada Tuhan. Kalau kau dan aku tadinya tersesat dan kembali mau berjalan ke arah Tuhan, maka dengarkan saya. Tuhan akan melapangkan tangannya, menyambut kita, dan memeluk kita kembali. Itulah Tuhan yang saya kenal. Dialah Tuhan yang saya imani. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Dibantu di subscribe, di like, di share program ini kepada yang lainnya. Dan ke depan kita akan belajar tentang nubuatan lebih dalam lagi. Ya. Saya berharap, karena di dalam masa-masa akhir zaman ini nubuatan akan banyak. Saya berharap dengan mengikuti tadarusan Alkitab di Toklit Pase ini, saudara menjadi orang Kristen yang bisa mengerti mana nubuatan yang benar, mana nubuatan yang tidak benar itu. Mana nabi yang benar, mana nabi yang tidak benar itu. Ya. Demikian, kalau saudara berkenan silakan mendukung dalam doa. Dan kami rindu sekali saudara mendukung dalam doa agar program-program ini bisa terus berlangsung. Kita bisa selesaikan tadarusan perjanjian lamanya seperti perjanjian baru. Mungkin setahun ke depan atau mungkin dua tahun karena PL lebih banyak daripada PB kan. Dan semoga masing-masing kita semakin dalam pemahaman iman yang benar gitu ya. Kalau ada berkat yang mau ditaburkan, ada nomor rekening yang menampung itu. Dan semua dana yang masuk akan kita doakan supaya juga jadi berkat buat saudara. Dan lebih lagi jadi berkat buat pelayanan ini ke depannya. Sehingga ke depannya semakin lewat program-program yang diupdate, yang dikemas lebih baik lagi, ya akan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kami surat atau kitab Zakaria pasal 2 pasal 3 ini. Terima kasih atas segala-galanya. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.